Nah, jadi ini adalah dongkelan pohon loa yang kemarin. Sekarang sudah subur. Jadi seperti ini pohon loanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu. Ini adalah proses saat pendongkelan bahan loa tersebut. Usahakan saat mendongkel, akar utama atau bagian batang tidak terluka atau pecah. Ini adalah foto saat penanaman, dan untuk medianya saya menggunakan pul pasir kali. Dan setelah 2 bulan pohonnya sudah subur. Kali ini saya akan melakukan pengepresan atau pemotongan sekaligus membuat konsep untuk kedepannya mau dibuat bentuk seperti apa. Dan kita lihat mata tunasnya dulu, nanti kita potong di atasnya. Saya mulai dengan pemotongan secara bertahap. Nah, kenapa saya tidak memotong dari awal? Jadi takutnya kalau saya pres pendek untuk bahan loa, bahannya bisa kering. Jadi mata tunasnya turun ke bawah. Karena penasaran, jadi saya bongkar, teman-teman, dan di sini tidak ada akar. Di sini tidak ada akar. Dan di sini pun tidak ada akar. Jadi saya akan melakukan seperti mau mencangkok. Nah, jadi seperti ini kulitnya. Saya kupas kelilingnya, nanti tumbuh akar-akar baru, dan yang di bawah akan saya buang bila akar sudah keluar. Dan sekarang akan saya tanam kembali. Yeah, this year.
cukup seperti ini dulu. Semoga tumbuh sesuai dengan harapan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.